Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan Bojoku di Niko Channel. Nah, teman-teman, kali ini kita berada di mana, Bi? Klub Bunga Butik Resort yang ada di Kota Batu. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya rekomendasi tempat staycation atau villa atau resort yang ada di Kota Batu, nih tak buatkan ini sangat recommended teman-teman. Ini tadi kita habis naik sepeda pancal ya. Iya. Karena ada fasilitasnya juga. Fasilitasnya banyak. Banyak banget di sini tuh, full entertainment dan juga harganya nggak begitu mahal. Sesuai lah dengan fasilitasnya. Yang pengen tahu silakan simak videonya bareng-bareng. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan pesen hotel ataupun villa ataupun tempat staycation lewat Traveloka. Cekik, Bro. Nah, teman-teman, ini videonya tak mulai dari sini. Jadi ini barusan masuk ya di gerbangnya Klub Bunga Butik Resort. Jadi ini jalannya sama dengan masuknya ke arah parkir Jatim Park 1. Dan ini lokasinya deket banget dengan Jatim Park 1, teman-teman. Wah, luar biasa ya ini ya. Gede banget rek resort ini. Nanti besok pagi lah kita akan coba keliling-keliling karena ini sudah sore lu enak jerapah oke banget iki. Gundule jerapah. Ini satu villa kayak ini ya, mungkin coba nanti kita tanya aja ya. Saya juga belum tahu ya teman-teman, untuk pastinya untuk Klub Bunga Butik Resort ini seperti apa. Lobby lurus, villa serong kiri. Kita ke lobby dulu ya untuk check in dulu. Si luar biasa itu, bunder-bunderan itu, keren. Lobby ini di sana ya. Oke teman-teman, ini kita sudah di parkiran ya. Sekarang kita mau check in dulu ke lobby. Nih kita lihat ini parkirannya cukup luas juga. Cuma nanti mungkin ada arah-arah ke villanya ya. Kita coba nanti tanya-tanya ke petugas Klub Bunga Butik Resortnya. Bangunan bagus. Ini juga ada informasi ada Millennial Glow Garden. Buka setiap hari 80.000 sama 60.000. Nih, luar biasa. Suasananya keren. Ini ada air mancur juga. Di sana ada tempat. Nggak tahu apa, nanti kita coba explore ke sini ya. Ini gede banget. Di sini ada lobbynya tadi. Terus kemudian parkir keluar itu ke sana. Ya, sekarang kita coba masuk dulu ini. Luar biasa rek. Ngeri. Sekarang kita berada di Klub Bunga Butik Resort. Bagus. Gede ya, Bu ya. Jadi tadi sepanjang perjalanan masuk hiasannya adalah jerapah tadi ya. Oke, sekarang kita tak check in dulu. Check in, Bro. Ini barusan sudah check in, teman-teman. Sedikit tanya ini tadi. Wah, luar biasa deh. Mau mantap, ini ada acara sore. Nih, di sana juga bisa ya entertain, luar biasa. Ini Bunga Bingo ada prosedur protokol kesehatan, no open. Ini kayaknya mau ada acara ya, luar biasa. Ini kita coba menyusuri, di sini ada alat musik-alat musik. Ini juga ada acara ya sini ya. Ada panggungnya juga nih, bagus. Nah, kita menuju ke sini. Sana juga ada entertainment center. Mau ke kamar dulu apa lihat-lihat? Kita coba ke kamar dulu aja ya. Ini kita coba ke kamar dulu. Ini ada apa? Furniture-nya bagus banget ya, Pak ya. Ini juga api banget ini. Nih, di sini nih mau antep kira. Nih, kita naik. Di sini ada. Tadi mulai 3 jutaan villa, tak lihat tadi mulai 3 jutaan ya, teman-teman ya. Jadi selain ada hotel, kamar, di sini tadi juga ada villanya seperti yang waktu kita masuk tadi ya. Mantap rek ini. Ijo royo-royo, asik luar biasa ya. Keren. Nah, ada wit-witannya juga di sana, juga ada gazebo-gazebo juga di sana. Besok pagi coba kita akan susuri. Ini 102 126. Dikit tadi berapa, Bi? 211, berarti naik lagi ya. Luar biasa gede, gede banget kira. Jadi ini saya tunjukkan perjalanan ingin ke kamar, teman-teman. Ini 202 224, sana sama ya. Sekarang kita naik menuju ke kamar. Jadi sekaligus jalan-jalan ini. Nih, namanya Klub Bunga, banyak kembangnya ya, nang kene ya. 211, Be. Di sini juga ada ini. Nah, bojoku bingung golek kamar. Di sini juga ada tempat untuk duduk-duduk juga. Mantep ya. Iya. Bojoku nggak kocok motor soalnya. Oh, ini 211 nih. Depan sini. Nah. Mantap, rek. Keren. Wih, kita masuk di sini. Assalamualaikum. Wih, assalamualaikum. Luar biasa rek. Setelah kita masuk, sekarang kita akan coba mulai review sedikit ya. Jadi ini saya tunjukkan
cahayanya asli dari kamar ini, teman-teman. Cahayanya asli dari kamar ini. Ini kamar ya relatif murah lah di sini ya kelasnya ya. 600 ribuan itu tanpa breakfast ya, tanpa sarapan karena memang puasa, jadi kita sengaja nggak pesan sarapan. Nanti kita beli sahurnya itu nanti di luar saja. Oke, sekarang untuk kasurnya ini memang gede. Saya pesannya yang king bed ya, satu. Terus kemudian di sana ada kaca yang membuat suasana kamar ini menjadi lebih lebar, luas. Itu adalah kaca ini, teman-teman ya. Jadi seolah-olah itu bangunannya itu sampai sana. Terus di tengah itu juga ada hiasan-hiasannya. Terus ada ambience-ambience lampu. Mantap. Sini juga ada lukisan. Iya, dan ruangannya nggak kotak, Ibu ya. Ini segi apa ini? Segi banyak iki ya. Miring, ini juga miring, bentuk ini juga miring. Iya, sengaja. Ya konsepnya seperti ini sih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini furniturnya juga panjang ya, kayu memanjang, bisa untuk duduk, bisa untuk tempat barang-barang, ada TV, ada lampu ambience. Di sini juga ada lemari. Ya, lemari ini ada jaring-jaringnya dan ada brankasnya di bawah sini. Ada gantungan juga. Ada TV, ada peralatan minum, ada heater, terus kemudian ada aqua, ada peralatan minum ya, lengkap di sini. Ada lampu juga di sini, lampu belajar juga, lampu baca bisa diatur. Terus di sini juga ada ambien, ada cermin juga di sini. Terus TV-nya masih model lama, tapi sudah LCD ya, luar biasa, mantap. Di sini ada balkonnya teman-teman. Nih, biar dibukakan bojoku dulu ya. Di situ ada balkonnya, di sini ada kursi. Ya, kita menghadap taman, teman-teman. Situ ada lampu juga di situ nyata. Di kanan kiri tadi ada nakas ya, meja kecil di kanan kiri kasurnya. Sekarang kita coba keluar. Ada balkonnya walaupun cuma kecil ya, Pak ya. Yang jelas kalau di sini kita bisa santai-santai menikmati indahnya alam di sini, teman-teman. Sebenarnya sana kelihatan ya, arah ke timur kayak ya, timur utara ya. Bisa kelihatan, tapi posisi sekarang mendung sih. Dan tamannya ini kalau kita lihat memang lumayan terawat ya, Pak ya. Rumputnya juga pendek ini, mungkin sekitaran 3 mingguan setelah dipotong. Situ juga ada hiasan-hiasan tanaman yang dibentuk seperti binatang di sana juga, karena memang ini di dekatnya Jatim Park. Jatim Park 1 ya. Nih, di sini juga kita bisa melihat kamar-kamar yang ada balkonnya. Balkonnya itu kecil ya, teman-teman ya. Nih, balkonnya itu segini. Jadi nanti kursinya itu bisa dikeluarkan untuk santai-santai. Luar biasa lah. Mantap ya. Lumayan lah ya untuk harga segini. Kita bisa santai-santai di sini. Dan teman-teman kalau misalkan mau ke Jatim Park 1 itu bisa jalan kaki tadi deket ya. Nggak nyampe 1 kilo bisa langsung sampai ke Jatim Park 1-nya. Nih, luar biasa. Ini ada yang bisa di-scan. Apa itu, Be? Mano. Room service ya. Ada room service yang bisa di-scan menggunakan HP. Luar biasa, Rek. Mantap. Ini adalah salah satu rekomendasi kami. Teman-teman bisa langsung pesen lewat Traveloka, aplikasi Traveloka, teman-teman bisa pilih Klub Bunga Butik Resort yang ada di Kota Batu. Yang terakhir adalah kita akan melihatkan untuk kamar mandinya ya. Kita coba masuk di sini. Nah, untuk kamar mandinya toiletnya seperti biasa. Toilet duduk, terus kemudian di sini semprotannya, airnya kita coba. Oke, buantere rek, iso gatel iki. Nah, terus di sini untuk tempat mandinya kecil, teman-teman, tapi ada pintunya ya, handuknya dua. Ini bisa disetting panas sama dinginnya. Dan lampunya tuh kerennya tuh ambience ya, ambience light. Jadi nggak langsung nyorot ke tubuh kita, tapi di tembok. Jadi samar-samar. Terus di sini kacanya gede banget ya. Nih, kacanya gede banget seperti ini, luas. Dan juga ada hair dryer-nya. Teman-teman nggak usah bawa hair dryer, bisa langsung pakai. Di sini juga sudah disediakan peralatan mandi, ada sabun sama ada sikat dan odol, dan juga ada tempat sama sampah, ada tisunya. Luar biasa. Untuk kamar mandinya ya standar lah ya, standar kamar mandi, nggak begitu besar dan juga nggak begitu kecil, pas kalau menurut saya. Ini sekarang kita akan coba keliling-keliling sore sebentar, teman-teman ya. Nah, kita akan menuju ke kolam ini, jadi dekatnya lobi tadi. Di sini ternyata ada kolam gede banget dan juga ada tempat-tempat duduk ini ya. Ini habis hujan terus kayak ini tadi. Tuh sana ada biasanya juga. Aneh manuk ya, Rek. Nah itu kolamnya di sini. Ada swimming poolnya ya. Kita coba berenang besok pagi aja ya. Sore udah dingin ini. Mau payah buka. Nih untuk tempat berenangnya seperti ini. Luar biasa, Rek. Mantap tenan, jos tenan. Jadi ini salah satu rekomendasi saya ya. Kalau teman-teman ingin staycation di Kota Batu, mantap. Ini kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Ini untuk anak-anak.
Terus kemudian di sisi sebelahnya ini untuk dewasa itu. Nah, cocok itu untuk belajar berenang itu. Besok saya tak renang di situ. Wah, mantap. Terus. Ini kita coba jalan ke sini ya. Ini gede ini, teman-teman. Kalau dibikin nge-vlog total jalan kaki ya lama, ini bisa satu jaman ini. Karena area fasilitasnya juga luas ya. Ini di sini juga ada apa namanya? Burung-burung juga di sana. Enggak serasa dia anu di Jatim Park Malan. Luar biasa, ini ada air mancurnya ini. Luar biasa keren. Di sini ada tempat bermain juga, lapangan voli dan lain-lain. Di sana ada sport center. Di sini ada tempat jalan kaki. Luar biasa. Jadi besok pagi saya mau jalan-jalan di sini karena sudah disediakan treknya, teman-teman ya, dari rumput ini ya. Ini 50 meter tanjakan. Asik, luar biasa. Ini ada kursinya juga di sisi kiri. Ada hiasan-hiasan. Mantap, rek. Keren. Mantul, mantul. Di sana juga ada puncak apa itu ya? Gunung apa namanya? Gunung apa, teman-teman? Ada yang tahu? Silakan tuliskan komentar ya. Besok pagi aja kita mau lanjut jalan-jalan pagi bersama istri saya. Sekarang kita akan coba lihat di sisi sana, teman-teman ya. Kita akan coba jalan-jalan lagi. Kita lihat di sisi sebaliknya atau di sisi belakang atau di sisi kanan tadi ya. Kita coba muter-muter. Keren ini ya. Saya kok penasaran sini ya. Ini tembusnya juga ke kamar-kamar tadi, teman-teman. Jalannya banyak ya. Luar biasa. Keren. Ini rumputnya rumput sintetis tapi ya, bukan rumput beneran. Nih. Keren. Ini main drone kayak gini enak sih, drone FPV-an. Boleh apa enggak tapi ya. Nih, untuk santai-santai. Mau ngantul lagi. Keren tenan. Ini ada gazebo-gazebo yang tadi kita lihat dari sana, teman-teman. Kamar saya tadi dari sana ya. Ternyata di sini bisa jalan kaki ya. Nih. Ternyata di sini juga ada apa namanya? Sapi. Tapi sapi-sapian. Nah, di sana ada villa-villanya juga. Mantap, teman-teman. Jos tenan. Kalau menurut saya ini benar-benar recommended ya, teman-teman ya. Bisa untuk staycation, untuk nyantai-nyantai. Di sana juga kayak ada model-model rumah dari apa? Dari daun-daunan itu. Bisa untuk naik sepeda juga. Nih, di sini juga bisa duduk-duduk santai, dan ini merupakan salah satu titik kumpul kalau misalkan terjadi sesuatu. Salah satu titik kumpulnya di sini. Iso ngos-ngosan juga ya. Luar biasa. Ini ternyata juga bisa dijadikan trek sepeda juga. Nanti coba tak tanya untuk fasilitasnya sepeda ini apakah ada ya. Ini ternyata di sport center tuh ada fasilitas baru, yaitu bike track ya. Jadi bisa untuk sewa sepeda, tapi pinjem, teman ya. Satu kamar itu satu sepeda untuk 15 menit. Nah, jogging tracknya ke sana itu sekitar 1 km, sepeda ke kiri itu bisa 1 km. Besok pagi aja saya mau coba untuk pinjam sepeda ini. Terus kemudian 15 menit ya, kita muter sama istri saya. Ini di sini ada sport center juga, dan gede, teman-teman, ternyata ya. Ada bisa untuk lapangan basket, ada tempat duduk juga. Di sana juga ada tempat untuk futsal dan segala macam. Gede tenan. Bangunan ini mantep. Bayar sakmono bisa menikmati fasilitas banyak ya. Saya enggak usah ke sana ya. Di sana ada futsal, ada basketball, terus kemudian ada apa lagi tuh? Table tennis, badminton, banyak, teman-teman, di sana. Luar biasa. Oke, sekarang kita di sana kolamnya ya. Masuk langsung bisa saja. Di sini juga ada dart juga. Di sini dart kalau teman-teman yang ingin main darts. Di sini juga ada softball-nya. Mantap. Ada bowling juga di sana, ada squash, biliar, baby sitting, karambol, sama library. Luar biasa, rek, mantep. Untuk kolamnya, teman-teman, kalau misalkan dari dekat seperti ini ya. Nih, di sini juga banyak apa namanya, tenda apa, payung-payung itu ya, yang ada meja kursinya, ada catur juga. Terus di sini ada lope-lope ya. Luar biasa. Ono catur kanca gorek. Ada lope-lope ini, klub bunga, bisa untuk foto-foto, duduk-duduk. Di sini juga bisa santai-santai. Kalau misalkan besok mungkin ya, ini karena udah jam 5. Infonya tadi untuk penyewaan sepeda juga jam 5 tutup ya. Ini ada apa namanya, basket apa itu, main bal di dalam air juga. Di sana juga ada tempatnya untuk kolamnya. Ternyata gede, teman-teman, fasilitasnya. Besok saja ya, kita sambil berenang sambil nge-review biar sama bojoku. Tapi sayangnya aku gak nggawa salin, gak nggawa ganti. Aduh, nggak kepikiran kalau mau renang soalnya. Ini saya barusan keliling, saya masuk kamar, ternyata istri saya itu langsung pesen nih.
sudah pesan makanan ya, ada room service tadi soalnya. Jadi karena lapar ini pesan dulu. Dan ini nanti rencana juga kita makan malamnya rencana mau di luar aja ya, Be ya. Kita mau coba-coba keliling Batu karena dari sini ke pusat kota Batunya di alun-alun itu enggak terlalu jauh, teman-teman ya. Jadi dekat. Dan ini tadi untuk harganya gimana, Be? Untuk makanan. Tadi ini 50.000. 50.000 ya. Tanpa nasi tapi ya. Ayam cabai bawang ya digoreng ya, ada tepungnya itu 50.000. Jadi untuk harga ya ya menengah lah ya, menengah, enggak murah dan juga enggak mahal banget lah ya. Menengah. Oke, nanti akan kita tunjukkan suasana di malam hari. Ceki bro. Nah ini teman-teman, sekarang ini malam ya, jam 18.34, 6:30. Jadi kita mau jalan-jalan. Ini sedikit tak lihatkan suasana di malam hari. Dan adem banget teman-teman. Ternyata adem kayak gini. Nih untuk lorong-lorongnya seperti ini, mantap ya. Luar biasa. Yang jelas ini nanti kita mau coba ke alun-alun Batu. Terus kemudian jalan-jalan di sekitaran kota Batu lah, karena nang kota Batu gak jalan-jalan ya rugi. Untuk jalan di sini terang, ternyata di sana tadi itu ada bisa untuk kayak ngabuburit itu loh teman-teman, dan itu kayaknya juga lagi ada acara ya, ada musik, luar biasa, mantep. Ini kalau di luar seperti ini, jadi lampu-lampunya banyak teman-teman, jadi ini motif-motif kayak apa namanya menjangan ya hewan. Dan ini ternyata semuanya nyala. Lah untuk restorannya itu ada di sana teman-teman ya. Jadi masuknya dari dekatnya lobby tadi masuk ke sana. Dan udaranya piye, Be? Dingin. Dingin banget ya. Lumayan lah ya. Nggak kuat dingin bojoku. Ini sekarang kita mau coba ke arah Kota Batu dulu. Di sana kita juga bisa melihat arah Kota Batu nih teman-teman ya. Bagus banget itu. Arah gunung city view. Jadi di rumah tadi juga situ. Itu adalah kafenya tadi, restorannya. Jadi masuknya dari sana masuk jalan kaki ke sana. Iya, lumayan. Nanti habis ini kita akan coba kesana, masuk ke sana. Ya. Nah, teman-teman, kalau pengen tahu kan gimana serunya kita nih ada di Klub Bunga Boutique Resort atau mungkin penginapan-penginapan sejenis lainnya, teman-teman tuh bisa banget tinggal buka aplikasi Traveloka, terus teman-teman bisa cari hotel, resort, atau apartemen, atau yang lainnya, villa juga bisa. Teman-teman tinggal buka aplikasi Traveloka, terus tinggal cari akomodasi yang teman-teman mau, tanggal, sama harganya tinggal kalian pilih. Udah gitu ada juga foto-foto dari pengguna sebelumnya. Selain itu, teman-teman juga bisa langsung kontak ke pengelolanya langsung. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan sebelum nginep di sini, bisa langsung kontak. Gampang banget, semuanya pokoknya bisa dilakuin di Traveloka. Karena Traveloka itu your lifestyle super app. Selamat pagi teman-teman semua. Nah ini sekarang ini jam 5 pagi. Ternyata dari balkon kamar saya bisa melihat matahari terbit ya. Jadi posisi di sana itu sebelah timur. Cuma kalau di kamera ini nggak begitu kelihatan teman-teman ya. Ini coba tak zoom semaksimal mungkin. Nah itu ya kelihatan sana itu warna orange. Luar biasa ini kalau menerbangkan drone diangkat ke atas sedikit itu kelihatan itu teman-teman. Di sana luar biasa ya. Untuk udaranya ini tadi malam sampai sekarang itu masih dingin. Dingin banget ini teman-teman. Jadi tidak usah pakai AC pun sudah kedinginan ini. Cuma memang di tamannya ini, semua taman itu tidak ada lampunya. Jadi malam hari maupun pagi seperti ini kita tidak bisa melihat lampu-lampu yang ada di taman karena memang tidak ada lampunya. Ini pagi hari, sekarang jam 8 ya. Jadi kita mau ke mana, Be? Mau sepedaan. Ini kesiangan ya. Harusnya tadi sekitar jam 7-an, tapi enggak apa-apalah. Jadi nanti kita mau sepedaan sama melihat rute dan juga melihat suasana yang ada di sekitar sini, teman-teman ya. Jadi kita nanti minjem sepeda. Di sini juga ada Creative Center ya. Jadi Creative Center, galeri UMKM kalau misalkan teman-teman ingin beli UMKM yang ada di Kota Batu. Kita menuju ke sini. Di sini juga ada entertainment center, teman-teman. Nih, luar biasa pokoknya. Mantap, lengkap di sini tuh fasilitasnya jos tenan. Di sana tuh ada ya entertainment center. Ya apa, Be? Ya apa iki? Pemandangannya enak ya? Iya, di sini tuh bersih, luas, terus full entertainment. Full entertainment ya. Iku kolamnya gede banget iku. Jadi tuh iya, apik ya. Mantap. Fasilitasnya lengkap. Nek menurut saya lengkap banget tuh di sana tuh. Nih, sini juga ada burung-burung. Eh, rapi, bersih banget ini. Murah, iya. Hotelnya dibanding apa ya kemarin kita nginep ya? Lupa aku. Ya pokok intinya
fasilitasnya ndek kene iki lengkap banget lah. Untuk fasilitasnya itu satu kamar itu satu sepeda. Turunan nih? Ya, turunan. Oh. Satu kamar satu sepeda. Itu 15 menit. Kalau misalkan teman-teman ingin nambah, satu sepedanya itu 50.000 untuk satu jam. Nah, ini karena kita mau santai-santai ya, sekalian aja ini nyewa 200.000 ini. Luar biasa ini bojoku ki. Baru bisa naik sepeda saya. Yeay. Baru bisa naik sepeda itu. Nih, kita naik sepeda sambil santai ini. Nanti berhenti di tamannya enggak apa-apa, Be. Oh, ini gym ya? Ini ada gymnya juga ternyata di sini, teman-teman. Ini ada, oh iya, bawah ya rumah makan ya. Ada gym juga di sini. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa olahraga. Kanan kiri. Gym di sini. Enak ya. Di sini luar biasa, gede juga ya. Untuk apa namanya, fasilitasnya juga banyak. Dengan harga yang 600 ribuan. Ternyata kita dapat fasilitas banyak. Ini kita lewat di atas. Mantul. Sana ada gunung, teman-teman. Mantul. Ini ada coffee shop open 24 jam. Luar biasa ya. Mantul tenan iki. Mantap. Ini benar-benar recommended kalau ini, teman-teman. Harganya murah, fasilitasnya banyak. Ngapa, Bi? Deg-degan. 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 Ayo. Jadi ceritanya istri saya tuh nggak pernah naik sepeda, teman-teman. Dulu belajar naik sepeda itu jatuh, terus akhirnya takut naik sepeda. Ini kalau kita lihatkan ke belakang ini, bojoku, mantul. Nih, parkirannya di luar sini ya. Ini sekaligus saya melihatkan fasilitasnya, teman-teman. Luar biasa, hanya 20 menit dari Klub Bunga, wahana di Predator Fun Park. 300 meter tanjakan ini. Luar biasa. Keren. Jadi ini salah satu fasilitas yang bisa kita nanjak. Nikmati. Kenapa, Be? Nanjak. Nanjak. Iya. Aduh. Kudu kuat. Ini munggah ini. Gimana buat ini ya? Settingan nih. Nih, ada patung-patung nih di sisi kanan ini. Patung apa ya? Lumayan. Ini patung apa koyok kabeh? Patung kabeh. Nih. Luar biasa, Rek. Jadi kita tuh mengarah ke villa. Ngapa, Be? Kesel. Ambekan sih. Oh, ini villa. Oh, jadi ini villa-villa ya ini ya. Ini ada A2. Dulu kamu A berapa? A3. Aku C2. Iya. Luar biasa. Ngos-ngosan, Rek. Enggak kuat ini naiknya. Apa nih? Yo. Ambekan dulu. Ini kan enggak ada orang ya toh ini. Muter-muter sini. Konangane enggak tahu olahraga iki. Iki rutenya mana ya? Oh, ini hijau ini ya? Ini hijau-hijau aja. Jadi kalau ke sana itu ke arah anu, teman-teman. Ke arah mana? Villa-villa. Mana itu? Mosan juga. Ini kalau ke sana itu ke arah villa-villa ya. Sebelah kanan. Tuh villanya banyak. Yang kemarin saya sampaikan harganya mulai 3 jutaan. Foto dulu deh. Apa nih? Foto. Sini, ayo. Ya. Jadi ini kalau misalkan harganya mulai 3 jutaan, 4 jutaan. Tapi kalau bisa apa? Bawa keluarga banyak, itu recommended, teman-teman. Karena villanya gede ya ini ya. Daripada itu. Jadi satu bangunan dewe itu punya halaman sendiri ini, sebelah kiri ini. Kanan juga sih. Terus ini untuk jogging track sama sepeda track itu juga sudah ada jalurnya ya. Yang hijau ini. Nih. Di sini juga ada nih. Ih, villanya bagus-bagus. Api-api sih. Sangar. Keren. Nih, di sini juga ada yang nari ini, main piano juga, tapi patung. Lumayan ramai juga ya, teman-teman. Ini ada Villa Bunga A16. A16 itu loh, Villa Bunga A16. Kiri. Tuh, turunan 400 meter. Lari turunan
400 meter juga ke kanan juga ada ini, juga ada bentuknya bagus banget ini sebelah kanan. Ini juga ini api rek. Tuh di sana juga ada apa? Villa juga di atas sana itu. Bawahnya ini di sini juga ada ini, villanya juga ini. Banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma 2 orang, 1 orang ya di hotelnya. Tapi kalau banyak orang di villanya seperti ini. Mantap pokoknya ini. Jos tenang. Nih, west di sana, north di kanan, east kiri, south di sana. Ya apa? Masih kuat? Kuat. Masih kuat. Tadi kita belum lewat trek yang bukan jembatan merah. Belum. Nanti kalau di sana itu udah mau nyampe. Nanti berhenti di taman dulu aja. Taman mana? Taman deketnya kamar tadi. Nih, mantap, Rek. Sebelah kanan sana juga masih ada vilanya, teman-teman. Gede ternyata, yo. Nih, sana itu ada itu. Gede banget, ya, sebelah kanan. Bisa naik, tapi untuk sepeda enggak, yo. Hati-hati. Apa? Remnya enggak ngaruh kayaknya, deh. Hati-hati. Iya, pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan aja. Ini lagi oh, ya. Makasih, Pak, nggih. Takut. Ini di kiri ini. Kamu pakai ini, tak? Ya? Mau pakai sepeda ini, tak? Nggak bisa naik sepeda. Hati-hati. Kalem-kalem. Remnya belakangan aja, kan? Iya, yang belakang. Yang depan pelan-pelan aja. Nggak usah di kayu, pelan-pelan aja. Nah, wis gitu aja. Direm. Oh iya, bisa. Bisa, toh? Kalem-kalem aja. Ini juga ada vilanya juga, teman-teman. Di kanan ini. Lurus juga ada vila banyak, ya. Ini 54, nih, kanan. Hati-hati, tikungan tajam. Pelan-pelan, Evi. Lumayan, Rek. Ini tadi kalau 15 menit, kalau cuma langsung jalan itu cukup. Tapi karena berhenti-berhenti, ya. Nggak cukup, nih. Di kiri, nih, vila. Lurusannya juga vila. Oh, sana banget. Private, ya. Private suite. Di sini ada private suite, teman-teman. Ini ada taman permati, kolam pancing, sama burung paruh bengkok koleksi. Ini udah nyampe, Be. Gede banget. Kita tadi kapalnya di situ. Ini vilanya gede banget. Vilanya gede, yo. Ada private view. Private-nya juga, teman-teman. Ini turunan, ya. Ini ada gubuk-gubuknya juga ini. Model-model kayak di apa? Di pedalaman, tapi bagus ya ini, ya. Ini tamannya yang tak pakai untuk apa? Main drone tadi. Ini bagus banget nih sana. Di kanan ini juga ada koleksi. Mun Mas. Enggak, Pak. Nih, di sini juga ada nih, ada vilanya juga, ada koleksi tamannya juga. Oh, enggak lihat muka aku tegang. Tegang. Berhenti dulu di sini, ya. Parkir dulu. Oke. Berhenti dulu di sini. Ini kita istirahat dulu. Dan kita berada di taman, teman-teman. Yang sore kemarin kita udah ke sini, ya. Sana kamar saya tuh di sana. Jadi ini tadi intinya kita keliling itu ngelilingi vila, ya, Bu, ya. Ngelilingi vila. Ternyata luas banget. Terus bojoku takut tadi. Gak pernah naik sepeda soalnya ini, ya. Suasana nih sangar. Nah, teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini. Di mana, Be? Lubunga Butik Resort. Lubunga Butik Resort. Jadi ini tadi kita habis sepedaan dan kita mau siap-siap mau mandi terus kemudian pulang. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel saya ini, silakan di-subscribe. Yang pengen request mau dibuatkan video mana, silakan tuliskan di komentar, ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalkan pesen hotel maupun traveling, staycation, holidays, itu bisa langsung teman-teman download aplikasi Traveloka, pesennya lewat Traveloka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Liko Channel. Cekibrot. Bojo gue, lupa sepeda meneh.